Harga ikan laut di tempat pelelangan ikan puger Kabupaten Jember, Jawa Timur naik sejak 25 Juli 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh menurunnya pasokan ikan dari nelayan selama cuaca buruk terjadi. Tempat pelelangan ikan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur terlihat sepi dan tak seramai hari biasanya. Hal ini terjadi karena pasokan ikan dari nelayan menurun drastis sejak beberapa hari terakhir. Cuaca buruk yang melanda perairan laut selatan Pulau Jawa membuat hasil tangkapan ikan nelayan menurun. Bahkan beberapa nelayan memilih tak melaut karena takut gelombang tinggi yang mencapai 5 meter. Kondisi ini membuat harga ikan laut naik. Semisal harga ikan tuna naik dari Rp17.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Harga ikan abon naik dari Rp18.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cumi naik dari Rp18.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Ya rata-rata naik semua, sekarang nggak ada yang nelayan. Kemarin aja yang nelayan berangkatnya orang 9, kapal 9 bisa masuk 3. Lainnya keluar, nggak bisa masuk. Karena di katanya orang sini ditemoni ombak katanya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.